Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam konten Indah Bersamamu ini dari YouTube channel saya, Jeffrey Chandra Channel. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan menganugerahi setiap kita kehidupan yang indah. Karena Dia adalah Bapa yang sangat teramat baik bagi kita. Tidak mungkin Tuhan menganugerahi bagi kita hari-hari atau kehidupan yang buruk bagi setiap kita. Sebagai Bapa yang bukan hanya baik, bukan hanya sungguh baik, tapi Bapa yang terlalu baik. Tentunya apapun yang Dia inginkan, apapun yang Dia rancangkan atas hidup kita, semuanya untuk kebaikan kita. Namun harus kita akui Bapak Ibu Saudara, kadang sulit untuk bisa menyaksikan bagaimana cara Tuhan bekerja. Sebab tidak semua rahasianya Dia singkapkan bagi kita. Dalam perjalanan hidup kita seringkali Dia membawa kita atau mengalihkan jalan hidup kita kepada belokan-belokan yang kita tidak bisa kendalikan. Jalan-jalan yang terjal sama sekali tidak menyenangkan. Sehingga keluarlah persungutan dari mulut kita. Beberapa waktu yang lalu saya baru pulang membawa tur ke Israel. Perjalanan rohani ke Israel. Di situ semua kita mengalami flashback. Bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Yang dipenuhi dengan persungutan. Nah sebelum saya berbicara tentang persungutan ini, saya mau ajak kita bersatu hati berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati. Bapa yang terlalu baik bagi kami, maafkan kami kalau seringkali kami salah mengartikan kebaikan-Mu. Sehingga apa yang Kau buat itu justru membuat kami merasa Engkau itu tidak adil. Engkau itu pilih kasih. Bapa, di tengah-tengah ketidakmengertian kami tentang apa yang sedang Kau buat, apa yang sedang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, bantu kami Tuhan untuk selalu mempercayai Engkau, bahkan di saat kami sedang tidak punya alasan untuk bisa percaya, bahwa Engkau tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup kami. Jagai Tuhan hati dan pikiran kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Biarlah mulut kami selalu penuh dengan pujian kepada-Mu. Dan bukan persungutan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kita buka Bilangan 14, Bapak Ibu Saudara, ayat pertama sampai ke 24. Bilangan 14, judul dari perikopnya, Pemberontakan Umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk
orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan itu di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka. Waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu akan berkata, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka Ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berkepanjangan sabar dan kasih setianya. Berlimpah-limpah Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahkan Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Ternyata Tuhan bisa bernegosiasi loh, Bapak Ibu Saudara. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dengan keturunannya dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu Saudara, kalau dibayangkan, divisualisasikan kejadian yang kita baca ini, amat sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Mengapa?
Karena bangsa Israel penuh dengan pemberontakan dan persungutan. Di ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan ku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Dan keturunannya akan memilikinya. Ada banyak alasan mengapa Tuhan tidak suka ketika umatnya selalu mengeluh dan menggerutu. Sebab mengeluh adalah salah satu kategori dosa yang kadang seringkali kita tidak sadari. Bahkan Tuhan menyamakan sungut-sungut atau mengeluh dengan kejahatan. Sebagaimana tertulis di dalam kitab Bilangan 14 ayat ke-27 tadi, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Sebab mengeluh merupakan bukti, Bapak Ibu Saudara, tidak adanya ucapan syukur dalam hidup kita. Demikian juga mengeluh adalah tanda bahwa sesungguhnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bisakah kita membayangkan bahwa Tuhan tidak mengizinkan umat Israel masuk ke dalam tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb hanya karena mereka mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan? Itulah bukti nyata bagaimana mengeluh adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, mengeluh sebenarnya sangat merugikan diri kita sendiri. Saat kita terbiasa mengeluh, maka otak bawah sadar kita sedang merespon hal-hal yang bersifat negatif. Itu sebabnya orang yang terbiasa mengeluh selalu pesimis hidupnya. Loyo, Bapak Ibu Saudara, mudah putus asa dan tidak pernah mencapai apa-apa dalam hidupnya. Dan kaitan dengan kesehatan, maka mengeluh termasuk pembunuh sistem kekebalan tubuh. Yang acap kali tanpa kita sadari. Jadi mengeluh itu menurunkan sistem kekebalan tubuh. Dalam sebuah penelitian dilakukan di University of Kentucky, Bapak Ibu Saudara, Profesor Suzanne Segerstrom membandingkan pengaruh sikap optimisme dengan sikap pesimistis terhadap sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh 124 mahasiswa diukur dengan cara menyuntikkan jamur kandida yang sudah dimatikan ke dalam jaringan kulit. Jamur yang tidak berbahaya itu merangsang sistem imun melakukan perlawanan dalam bentuk pembengkakan di kulit. Hasilnya, mahasiswa yang optimistis cenderung memiliki sistem imun yang lebih baik dibandingkan yang pesimis dan suka mengeluh. Bapak Ibu Saudara, harus kita akui, hidup ini memang berat. Namun akan terasa lebih berat lagi dalam menjalaninya jika kita selalu mengeluh. Itu sebabnya jika kita ingin hidup kita yang berat itu menjadi terasa ringan, rajin-rajinlah mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab rasa syukur membuat luka yang sepertinya parah menjadi mudah. Beban yang berat menjadi ringan. Ketakutan menjadi pengharapan. Pengharapan akan datangnya hari yang baik. Itulah sebabnya Yosua dan Kaleb memiliki hal itu terhadap tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Sebaliknya,
Persungutan membuat lebih dari 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir mati di padang gurun. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga hari-hari ini tengah mengalami banyak hal yang tidak mengenakan? Dan ketika kita sedang mengalami secara daging hal yang tidak mengenakan tersebut, bisakah kita tetap belajar bersyukur dan menangkap makna di balik semua permasalahan yang sedang kita alami? Belajarlah melihat dari cara pandang yang berbeda. Anggaplah masalah itu sebagai suatu ujian untuk kenaikan kelas, di mana sang guru seolah sedang diam saja ketika kita bersusah payah menghadapi soal ujian. Sang guru tidak akan memberikan jawaban bagi soal ujian yang ada di hadapan kita. Apalagi firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya mari buanglah semua keputusasaan dan tetaplah setia melakukan yang terbaik. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Saat ada masalah, kadang Tuhan seolah diam. Padahal sesungguhnya Ia sedang mengawasi untuk memastikan kita lulus dalam ujiannya. Sehingga pada akhirnya, percayalah bahwa rancangan Tuhan memang adalah rancangan damai sejahtera dan yang terbaik buat setiap kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama berkata, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.
di balik segala ketidakmengertian kita, di luar dari nalar pemahaman kita tentang apa yang Tuhan sedang buat dan izinkan terjadi dalam hidup kita, berhenti bersungut-sungut. Berhenti mengeluh, berhenti protes. Dan sebaliknya, biarlah kita selalu setuju dengan apa yang Tuhan buat. Sebab tidak ada hal yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Semua yang terjadi, baik itu hal besar, hal kecil, itu atas seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan sedang punya maksud dan tujuan di balik semua itu. Dan satu hal yang kita bisa pastikan, Bapak Ibu Saudara, apapun maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita, pasti untuk kebaikan kita. Itu sebabnya sekali lagi, berhenti bersungut-sungut. Ganti dengan ucapan syukur bahwa Tuhan tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu kulah semua denganmu Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya rencana. Kami percaya rancangan yang sempurna. Kami percaya, daripada bersungut-sungut, daripada mengeluh menggerutu, ganti dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab ada kuasa di atas ucapan syukur kita kepada-Nya.
Ketika kita sedang mengucap syukur, maka tangan Tuhan akan turun atas setiap kita dan menyelesaikan semuanya bagi setiap kita yang percaya. Itu sebabnya berhenti bersungut-sungut dan percaya bahwa kalaupun saat ini kita sedang menghadapi banyak hal yang sulit untuk dapat kita pahami, biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan cara dan waktunya. Dan kita akan melihat bagaimana tangan yang menyelesaikan dan menjadikannya indah pada waktunya. Haleluya. Tuhan yang mampu untuk mengubah segala sesuatu. Ini kami datang di hadapan, membawa hati kami yang hancur, kesesakan, ketidakadilan, penderitaan yang telah bahkan sedang terjadi dalam hidup kami, membuat kami merasa hidup kami tidak ada artinya dan tidak ada lagi harapan. Dan menyerahkanlah adalah jalan satu-satunya untuk saat ini. Namun di saat kami mendengar firman-Mu, kami merasa malu. Kami telah mengabaikan kasih-Mu, karya-Mu, bahkan janji-janji yang telah Engkau berikan atas hidup kami selama ini. Semua yang pernah terjadi dalam hidup kami membuat kami melupakan bahwa kami mempunyai Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Bahkan hal yang paling buruk sekalipun, Engkau sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Kami merasa malu, Tuhan. Maafkan kami. Saat ini kami mau menyatakan komitmen kami untuk bangkit dari keterpurukan, meninggalkan masa lalu kami dan berjalan bersama-Mu. Berlari mengejar rencana-Mu yang sempurna atas hidup kami. Karena saat ini kami menyadari betapa berharganya hidup kami ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Mari semua kita sama-sama katakan, amin.